perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan, karena saya tidak merasa akan melakukan pembenaran terhadap diri saya. Nama saya Sumara. Seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Ya, benar. Saya memang seorang babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya. Nama saya Sumara. Menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya hidup dan merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak berbicara. Karena berbicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut simbok, dan bencana pula bagi para majikan. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya berbicara dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Diam untuk selamanya. Sejak kecil, saya tidak berani mendongakkan kepala. Apalagi di kanan salib tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah mengatakan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Bapaknya Sumara itu kan PKI. Loh, apa iya? Lah sekarang di mana? Ya sudah diciduk. Seperti terkena siraman air panas, hatiku meradang, sakit, nyeri sekali. Orang-orang bilang Suliman itu antek PKI. Orang-orang bilang Suliman itu antek PKI. Kata siapa bapak saya antek PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Benar, kata Simbah. Seharusnya bapak itu tidak perlu ngeris kelapa. Tidak perlu jadi kusir andong. Tidak perlu nonton gula ke Denwasko. Lihat akibatnya. Bapak jadi ikutan diciduk setelah Denwasko diseret oleh tentara. Setelah kejadian itu, saya dan keluarga tidak pernah lagi bertemu dengan bapak. Saya tidak pernah sekalipun melihat wajahnya. Namun, bayang bapak terus menguntit hidup saya. Membuat saya takut berbicara, membuat saya takut mendongak, dan membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Pak Hakim, lantas apa iya jika bapak yang bersalah? Saya dan keluarga harus menanggung semua ini. Dirampas hak-hak kami dan selalu terdepak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja pada juragan beras di kota bernama Bojowati. Dari bekerja di juragan beras itu, saya jatuh cinta kepada seorang. Saya bertemu dengan seorang laki yang kemudian saya jatuh.
Namanya Mas Edi, seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi, manakala saya mengetahui Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Namun, untuk kemudian kembali terpanting dan jatuh ke jurangnya, saya tak mungkin meneruskan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tak mungkin menjadi istri Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui latar belakang keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadah hukumnya menjadi memiliki istri seperti saya. Lagi dan lagi bayang bapak menggelapkan nama saya. Akhirnya, saya putuskan menjadi seorang TKW melalui perantara seorang cari. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya ibnaker, migrasi, biro tenaga kerja, sampai biaya tek bengek lainnya yang ternyata begitu panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya Sumarah binti Sulim, seorang TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi. Sinus tang di Felicia jadi ramah masih cuci. Di kotil sama kotil jadi ramah kain per. Harus medis jadi teori menitikkan baju. Teori berpidato jadi omelan para majikan. Mana? Mana kata Pak Kasirin tentang pribadi yang bangsa Indonesia yang adil luhung, ramah tamah, gotong royong dan kekeluargaan? Mana? Ternyata semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan. Di negeri sendiri, saya depak sana, depak sini. Tak boleh mendongak dan berbicara. Dan di negeri orang, saya menjadi budak. Menjual segala impian saya untuk hidup lebih baik. Di negeri orang, saya hilangkan pahit, manis, getir, masa remaja saya. Saya pikir saya akan berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cedar-cedar hitam majikan saya, segala nasib saya hilang. Saya disiksa, gaji saya setahun dihilangkan. Dan kejadian itu, saya diperkosa. Tapi saya harus berani mendoakan kepala, menudahi orang-orang yang membiarkan saya. Kemudian saya mengambil pisau tajam, untuk kemudian mata pisau itu saya huskan ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Saya dipulangkan ke negeri saya karena saya ragu hukum di negeri saya dapat membela.